Sini dekat sini, itu siapa? Satu lagi, Apa? Oh. Ya, ya, ya. si Rahmi. Iya, ya, di sini kita ulangan harian ya, ya. Siapkan bukunya, oke. Okay. Yang sudah bergabung, silahkan ya dibuka kameranya. Ada buku bahasa Indonesia-nya, ya. Kita mulai ya, anak, -anak ustazah, ya. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar daring pada hari ini apa kabar anak-anak Ustazah kelas 8? Iya. Alhamdulillah ya. ya. jadi seperti yang sudah dijadwalkan hari ini kita akan melaksanakan ulangan harian. Kalian boleh eh, boleh buka buku. Artinya bahasa Indonesia itu eh, ini kan soalnya berupa apa ya? penalaran. Jadi lihat teksnya itu dari buku ya. Udah ada buku PDF-nya udah ada belum? dah kalian udah ada buku PDF kalian ada buku handphone buku PDF di situ ada Pernah saya kirim e, gini aja anak-anak e, ustazah kelas 8A dan B nanti kalau temannya misalnya tidak ada buku ya boleh nggak misalnya di sharekan ke di sharekan ke grup ada nggak grup masing-masing kelas nggak ada ya lupa Uh, jadi nanti kalau kawannya minta buku pdf-nya, kasih ya nana ustazah ya, kalau ada yang minta ya. Bisa? Ada kan buku pdf-nya? Ada kan? Shhh, ya. Uh, kalau ini, ini udah pernah belum kita bahas, karena ini ujiannya tentang ini, udah jangan ini. Udah jangan ini lah berarti, lain lah ya kan. Uh, ustazah mau teksnya itu tentang Shhh, ini apa nih? Uh, nah ini tari. Ya, ustazah, cari dulu yang teks lebih mantap. Mana lah ya? Udah uh, sekarang siapkan aja bukunya, ustazah langsung buat soalnya, ya. Uh, bu, uh, bu, uh, siapkan buku dan uh, alat tulis biar ustazah bacakan uh, soalnya ya. ntar ya, di sini aja nanti ustazah ambil soalnya. udah hmm. Ada dia tentang ah ini, ini aja ya. Kita pakai ya, bisa ya. Nah, yang bapak-bapak, ibu-ibu itu tentang sumpah pemuda ya. Itu juga udah. Oh, kalau gitu, uh, ustazah nanti kasih teks yang lain ya, teks yang lain ya yang uh, misalnya teks-teks uh, teks yang usah saya cari di ini aja nanti ya di, di internet ataupun di buku lain. Nah sekarang catat aja dulu soalnya ya. Tapi ingat nanti teksnya ustazah bagikan ke grup ya, non ustazah ya. Oke, udah nomor satu, nomor satu. E, tuliskan, tuliskan bagian argumentasi. Tuliskan bagian argumentasi pada teks tersebut. Tiga aja, nggak usah banyak-banyak, ya kan? Nanti banyak-banyak pingsan pula kita, ya kan? Dikit aja, iya. Uh, tadi apa yang saya bilang? Tuliskan bagian argumentasi ya pada teks terse tersebut. Ya. yang kedua, uh, yang kedua, apa uh, apakah Oh nih, tuliskan ya, tuliskan kalimat ajakan ya, tuliskan kalimat ajakan ataupun kalimat persuasif ya tuliskan kalimat ajakan atau persuasif baik baik bersifat tersirat baik ters, bersifat tersirat maupun tersurat maupun tersurat Sudah, Nak? Yang terdapat pada teks tersebut. Yang terdapat pada teks tersebut. Ya. Sudah? Nah, jadi anak-anak ustazah tidak usah ditulis dua-duanya. Kalau kalian dapat yang eh shh, suara apa itu? Kalau kalian dapat yang tersirat, silahkan tulis yang tersirat. Satu aja nggak apa-apa, satu kalimat. Kalau dapat yang tersurat, juga tidak apa-apa. Artinya yang ada pada teks tersebut saja, ya. Mau pilih aja, mau tersirat atau tersu, tersurat, tidak usah dua-duanya. Paham? Masih, masih ingat kan? Masih ingat kalimat ajakan tersurat kan? Nih, dita, ya, ya. Uh, bagus ya, Nah yang kayak gini contohnya. Dia ada kata-kata seperti ini: "Oke, okay, yang ketiga, nah yang ketiga, saya carilah dulu. Yang ketiga, kita cari yang susah-susah. Enggak lah, enggak lah. Uh, oh iya, nah, yang ketiga, uh, daftarlah atau tuliskan." Daftarlah atau tuliskan, ya kan? Kata istilah atau teknis. Sudah tahu ya kata istilah ya. Kata istilah atau teknis beserta artinya. Boleh dilihat nanti di kamus ya, artinya. Tuliskan atau daftarlah kata istilah bukan kalimat ya kata istilah beserta artinya kata istilah beserta artinya maksimal maksimal lima kata istilah maksimalnya lima kata istilah lima ya lima ya maksimal aja udah lah gak usah lebih dari lima kan udah pernah kan kemarin itu bercepat siap loh ya kan yang penting yang penting udah tahu apa itu kata istilah ya Nanti aku saya kasih 10, ngumpulnya besok sama aja, nilainya pun dibawa KKM. Masa udah UH, awak kasih 10 nanti, ngumpulnya dua hari kemudian. Udah lupa lah gurunya ya karena nak. Mending dikit tapi dikerjakan. Paham? Nah, dah, jadi nanti bentar lagi Ustazah kirim, Ustazah cari-cari dulu teksnya, Ustazah segera kirim ke grup, ya. Udah, setelah Ustazah kirim, kumpulkan paling lama siap juhur jam 1. Kumpulkan paling lama siap juhur jam 1. Enak kalian kan jam 1 dikumpul. Jadi enggak ada alasan untuk mengumpulkan sore ataupun besok. Karena akan mengurangi nilai ya. Paham sampai di sini anak-anak ustazah kelas 8? Paham? Ya. Jadi insya Allah minggu depan, ya minggu depan kita praktek ya. Ini UH dulu. Oke? Oke ya? Jadi e, tunggu saja teksnya usai kirim, sabar dulu bisa dipelajari bukunya. Nah, jadi Ustaz tutup ya e, penjelasan hari ini, e, pembelajaran kita hari ini karena cuman ulangan harian anak-anak Ustazah. Ya, jadi sebelum kita menutup pembelajaran ya, e, kita berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika Iya, uh, sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucu <tuh> kali suara sorornya.